Assalamualaikum, selamat petang. Kang, ini aku lagi goreng udang bumbu bawang putih ya. Udang ini udah aku marinasi dengan bawang putih, garam, dan merica. Jadi mau saya goreng. Goreng garing, teman-teman. Nanti sama nasi, sambal, ikan asin pepetek, teman-teman, masih ada gulai paku aku. Wah, aku kan yang sedap. Gulai tutup paku sedap banget, teman-teman. Kita goreng udangnya sampai garing-garing. Oke, selamat petang semuanya. Selamat beristirahat. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Pokoknya selamat ngabuburit kalau yang ngabuburit. Udang ini kita kupas, buang dia punya kotoran di atas itu. Terus kita marinasi, garam, penyedap rasa, dan bawang putih yang ditumbuk ya. Sama sedikit merica ya, jadi wangi, ini wangi banget udangnya. Ini gemericiknya soalnya baru keluar dari kulkas ya, teman-teman ya, baru saya keluarkan. Ini apa-apa namanya masak ada bumbunya ya, kalau nggak ada bumbunya nggak bisa. Wangi. Ini buat lauk sahur dan berbuka ya. Supaya rizus jandot ya. Wangi bawang putih. Oke, kita lingkirkan udangnya ya. Dan aku akan tumis bawang merah ini. Bawang merah, bawang daun, dan cabai ya. Jadi goreng-gorengku akan lebih sedap lagi. Wah. Hurung-hurung katanya. Ini goreng bawangnya boleh dikasih sedikit merica ya. Dan penyedap rasa. Jangan dikasih garam lagi karena tadi udah ada garam. Manis, teman-teman, wangi.
kita kasih sedikit penyedap rasa. Dan sedikit merica, sedikit aja. Wow, tambah wangi. Kalau yang banyak udang boleh, ini saya kan ada udang di kulkas berapa gitu, jadi saya olah aja. Ini akan jadi makanan yang sangat wangi dan lezat. Ini nggak terlalu banyak lah ya, jangan terlalu banyak udang loh. Tapi ini si wajar-wajar loh teman-teman ya. Masih di batas, apa di bawah, masih di tahap wajar lah. Biarkan sampai garing bawangnya. Ini lihat aja penampakannya, wangi sekali. Ini cabai rawit dari belakang ya teman-teman, sama nasi panas white jus garam. Ini sambalnya aja enak banget, sambal cabai ini sambal merah ya, udah bisa buat lauk. Kalau zaman baheula katanya dipakai lauk kayak gini di sawah, wah. Dos gandos pokoknya. Wah, ini memang mengandung apa, mengundang selera makan banget nih. Ini kalau nasi sebakul habis nih kayaknya nih. Kalau yang doyan, kalau saya mah makannya seuprit. Tapi selera makan ya timbul juga sih. Pak kasih kecap bawang sedikit teman-teman. Sekucerit saja. Wah, ini masakan memang jus gandos ya teman-teman. Sedikit ya, sedikit ya. Wow. Total nasi panas. Oke teman-teman, ini udah selesai ya. Mau aku angkat. Oke ya teman-teman, udah selesai. Udah aku matikan mah apinya. Aku angkat udang ini. Oke, sudah selesai. Ini dia penampakannya. Udang goreng, bumbu bawang putih, dan sambal cabai keriting ya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.